Sobat Jagar. Ketemu lagi di channel saya, Harry Jagar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Ini kali ini saya mau tes ini Mix One warna ungu. Ini dengan tabung 360cc, terus laras 60cm. Ini info juga bagi teman-teman pemakai, maksimal serobongnya ini OD-nya 22 ya, nggak mentok. Nih, biasa menggunakan ini Barakuda Mat, Rifle Thunder, sama JSB Beast Diabolo ya. Oke. Ini outputnya sekarang 1600 PSI sesuai request dari subscriber, dan ini saya isi tabungnya dengan tekanan 2100 PSI ya. Lanjut, langsung tes. Ini menggunakan Kernu Exortech. Sekarang di ini settingannya di 10 grain dulu ya. Ini 10 grain dulu. Oke. 10 grain. Ini ya. Ini di buang dulu anginnya. Biar ini kan dari semalam konstan kayak gitu. Ini udah outputnya itu 1600 PSI. Output 1600 PSI itu. Terus tekanan di tabung ini 2100 PSI ya. 2100 PSI. Ini setelan hammernya dari ini berapa derat nih? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 derat tersisa ini ya. Nah, ini Mix One warna ungu. Oke. Ini pertama pakai Barakuda Mat dulu ya. Kembali lagi, ini Barakuda Mat sudah dites juga beratnya enggak seragam ya. Jadi wajar FPS-nya itu nggak rapet, nggak stabil kayak gitu ya. Kalau ketemu pas beratnya yang pas, apa yang sama-sama, berarti spinnya itu stabil. Shot kedua. Shot ketiga. 1042 dengan 34 joule. Ini outputnya rendah ya. Ini outputnya 1600 PSI sesuai permintaan dari yang berkomentar di video sebelumnya. 1042 sama. 1042 juga. Ini shot yang ke berapa ini? Shot ke 6, 1045. Shot
1045. Delapan. Seribu empat puluh empat. Shot ke sembilan. Seribu empat puluh. Shot ke sepuluh. Seribu tiga puluh tujuh. Setelah 10 kali shoot, ini anginnya yang tersisa ini 1900, berarti 10 kali shoot itu 20 PSI. Sekali shoot itu 20 PSI. Boros ya. 1900 ya, nanti lihatlah setelah 30 kali shoot ya. Sekarang ke Ripple Thunder dulu. Oke, Ripple Thunder ini. Ripple Thunder. Sembilan lima empat. Ripple Thunder. Sembilan lima satu. Ripple Thunder itu lagi. Sembilan empat lima. Turun terus ini. Sembilan lima puluh. Bagusan tadi ya. Sembilan lima satu. Oh, naik lagi satu. Sembilan empat empat. Empat empat. Sembilan empat lima. Sembilan tiga delapan. Sembilan tiga sembilan. 20 kali shoot itu turunnya tadi dari 2100, ini 20 kali shoot jadi 1750. Sekarang ke JSB Beast ya, yang paling berat. Yang paling berat nih sekarang. Oke, yang paling berat ini juga JSB Beast, sudah saya tes tapi saya belum upload videonya ya. Delapan ratus delapan puluh delapan, delapan empat Beast. Delapan ratus tujuh puluh enam. OP-nya masih ya. Ini OP-nya 1600. Bis. 279.
72. Berapa 161 terus turun ini. Terus 62. Nah, 169. Terus 67. Stabil ini, stabil. Berapa 159. Berapa 151. Oke. Setelah 30 kali shoot. Wah. Angin tersisa ini di bawah output dah. 1550. Oke. Nah, berarti 30 kali shoot itu 550 PSI habisnya. OP-nya ya jelas turun dah. Oh, masih ini OP-nya. Oh iya, turun. Tadi OP-nya 1600 ini turun jadi 1300 ya. 1350 lah ini. Oke, sekian dulu tes Mix 1 dengan output regulator 1600 PSI. Saran aja, untuk yang lebih bagusnya misalnya output 1600 PSI, isi anginnya itu di atas 2100 ya, pakainya itu sampai 1800 PSI aja, jangan melewati itu. Soalnya sebelumnya udah saya tes ini, kalau di bawah itu outputnya jadi lebih turun ya. Oke, sekian dulu. Salam satu laras, salam jaga.